Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulam fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati isnatani zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul mauti tahbisunahuma min ba'di salati fa yuksimani billahi in irtabtum la tashtari bihi samana walau kana za qurba wala naqtumu sya'adatallah inna idzan la minal asimin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah olehmu selalu akan diri kamu. Jadi kita disuruh jaga oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita. Ihfazuha wa qumu bisolahiha. Jaga olehmu akan dia, akan diri kamu, dan berdirilah kamu, maksudnya berbuatlah dengan yang baik-baiknya. Ya. Jadi disuruh jaga diri kita dan disuruh kita berbuat baik. Ni alaikum anfusakum. Ni anfusakum mansubun alal igra. Takdirnya ilzamu, ya, takdirnya. Ilzamu anfusakum. Ilzamu anfusakum. Ini jadi kaidah. Nah, nanti kalau kita baca kitab, ya, ini Al-Quran ya kaidahnya. Jadi abis alaika anfusakum, sama ilaika ladaika, sama tuh. Gitu. Bacanya nasab setelah dia. Jadi bukan khobar muqaddam mutad muakhir, bukan. Mansubun alal igra. Dinasabkan atas igra, ya. Jadi alaikum itu termasuk, ya, isim fiil namanya. Ya, isim fiil. Isim fi'il amr, takdirnya ilzamu, isim fi'il, takdirnya fi'il amr, ilzamu, maka isim fi'il amr. Itu bisa dilihat di kitab saya tuh, ya, ada yang, ya, buku saya itu yang apa, Nahu As'ilati. Enggak punya tuh saya. Nahu As'ilati. Nah, as'ilati. Nah, ya saya.
Bagus. Udah lama itu buku. Awal pesantrennya. Nahu as'ilati nama sorobnya. Bagus. Kita pakainya di situ itu. Alhamdulillah. Santri pakai itu aja ngaji. Udah bisa baca kitab. Udah bisa ngajar. Ya. Enggak ada yang lain enggak. Itu aja lah metodenya. Bisa mereka. Hah? Iya, itu hasil telah. Yang sulit bikin mudah seperti itu. Hah? Yang mudah kan sulit. Iya. Mudahnya seperti itu. Jadi itu yang saya susun sesuai dengan pengalaman. Mudah banget insya Allah. Lihat sorobnya. Nanti Ustaz beli, bisa beli. Sorobnya enak betul. Insya Allah. Cakep. Cuma memang dia metode. Jadi kalau metode kan enggak semua orang bisa. Metode. Jadi metodenya ada caranya gitu. Bisa-bisa aja kita, cuma tidak semaksimal yang udah tahu metodenya. Ya, karena memang metode itu mahal. Orang bisa jadi profesor karena metode. Ya, menciptakan metode. Ya, penemuan, ya, penemuan. Ah, ya, masya Allah. Amin ya Allah. Itu kayak Mahrus Ali senang Mahrus. Gus Mahrus senang banget misalnya. Iya, senang banget. Ya. Dia bilang ini baru buku dong. Kalau yang lo itu mah punya ulama di aku ini. Kalau ini kan campuran. Mereka sendiri, jadi campur ini, diracik menjadi ini. Jadi kita belajarnya pakai itu di sini. Itu aja itu. Jadi kelas 1 ya diuji, kalau dia naik ya naik, kalau enggak ya enggak. Pakainya itu. Jadi kita masih tahu juga ya Rabnya ya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidaklah menyusahkan kamu oleh orang yang telah tersesat apabila kamu telah mendapat petunjuk. Jadi kita jangan takut sama orang yang tersesat. Enggak bakal nyusahin kamu. La yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu. Jadi tenang aja kalau kita udah dapat petunjuk mah. Qila al-muradu la yadurrukum man dhalla min ahlil kitabi. Dikatakan yang dimaksud la yadurrukum, tidak menyusahkan kamu, tidak memadratkan kamu, man dhalla, oleh orang yang telah tersesat, min ahlil kitabi, daripada ahlil kitab. Wa qila al-muradu ghairuhum, dan dikatakan ya yang dimaksud itu selain mereka, ya selain ahli kitab. Li hadisnya Abi Sa'labah Al-Khushani, karena ada hadis Abi Sa'labah Al-Khushani. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya tentangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasul menjawab, i'tamiru bil ma'rufi wa tanahau anil munkari hatta iza ra'aita syuhan muta'an wa hawan mutaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli zi ra'in mir'ihi fa'alaika nafsaka. Nah, itu nafsaka lagi bacanya. Mansubun alal igro. Ini ilzamu nafsaka. Ismun min asma'il fi'li. Ya, min af'il af'al, min ismun min asma'il af'al, ya ismun isim ismul fi'lil amr, isim fi'il amr. Rawahul hakim wa ghairuhu.
sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'tamiru, saling perintah lah kamu bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wa tanahau, saling laranglah kamu anil munkari, daripada kemunkaran. Ya. Jadi jangan diam aja. Kalau ada yang baik kita perintahin. Kalau ada sahabat kita melakukan kebaik kita dukung. Bukannya kita hasad. Jangan hasad. Wa tanahau, dan saling laranglah olehmu daripada kemunkaran. Hatta sehingga iza ra'aita syu'an, apabila engkau melihat ada kepelitan apa kekikiran ya, iza ra'aita syu'an, apabila engkau melihat kekikiran, muta'an yang ditaati, wa hawan dan keinginan, mutaba'an yang diikutin, hawa diikutin aja, wa dunya mu'asaratan, wa dunya mu'saratan, dan dunia yang dipilih, wa ijabaku lizi ra'in mirahi, dan mengherankan setiap ya pendapat seseorang ya, daripada pendapatnya ya, yang mengherankan setiap orang yang punya pendapat dengan pendapatnya. Fa'alaika nafsaka, maka jagalah diri engkau. Iya. Jadi mengherankan pendapat orang yang pendapat dengan pendapatnya, padahal kagak benar pendapatnya. Iya. Padahal enggak benar. Maka kata Nabi, fa'alaika nafsaka, jagalah dirimu. Jaga diri kita. Zaman sekarang kan begitu. Kenapa? Karena udah kedalon apa? Suka. Oh, kedalon. Sukanya udah kedalon itu ya. Ibarat orang masuk angin udah kedalon ini. Akhirnya takjub dengan pendapatnya. Oh, belum pernah yang begini dibawa nih. Padahal itu pendapat salah. Karena udah kadang suka sama orang itu, udah semuanya benar, salah benar juga. Innalillah. Salah benar juga. Ini udah kedalonnya. Ta'suban. Kalau salah bilang salah, siapapun dia kalau salah bilang salah. Iya, kalau salah bilang salah. Ya saya juga mungkin salah, saya juga bisa salah. Kenapa? Manusiawi. Nah, kalau kita salah, balik. Iya, kalau kita salah, balik. Jangan kita salah masih diam aja, jangan. Ilallahi, kepada Allah marji'ukum, tempat kembali kamu. Ilallahi, kepada Allah tempat kembali kamu. Kalau ilallahi ini jar majur aja menjadi ya khobar mukaddam. Kalau tadi alaika, ilaika, ladaika, itu isim fiil. Ada dia ya, mudhofnya idhofah kepada dhamir khitab kaf. Dhamir khitab kaf ya, itu yang akan menjadi isim fiil. Alaika, ilaika, ladaika. Nah, setelah dia mansub alal igro. Ilzamu nafsaka, ilzamu nafsaka. Kepada Allah lah marji'ukum, tempat kembali kamu. Jami'an semuanya kepada Allah.
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka ia akan beritakan kamu dengan apa yang kamu lakukan. Maka ia akan beritakan kamu dengan apa yang kamu lakukan. Fayujazikum bihi, maka Allah akan balas kamu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, kesaksian di antara kamu, iza hadra ahadakumul mautu, apabila hadir kepada kamu oleh kematian. Ya, maksudnya hadir kematian, asbabu sebab-sebab kematian hadir. Hinal wasiyati, ketika ya hendak berwasiat, isnani dua, zawa adlin minkum, yang mempunyai keadilan di antara kamu, khabarun bimaknal amri, khabar dengan mana amr, liyashhad, hendaklah menyaksikan, hendaklah menyaksikan. Jadi jangan sampai kita enggak saksiin kalau ada orang mau meninggal, itu penting. Bahkan sampai di dalam fikih, kalau umpama sholat Jumat, ini orang enggak ada yang nyaksiin sama sekali kecuali kita doang, dia udah mau mati, itu boleh sholat Jumat ini. Iya. Iya, dipilih gitu, mana pilih? Dudukin dia dulu, maksudnya tungguin dia. Kalau enggak ada yang nungguin di situ, orang perempuan enggak ada, perempuan enggak ada. Ya babak kita umpama gitu, itu boleh tungguin dia nanti setelah Jumat bisa ganti sama zuhur. Saking pentingnya. Kalau enggak ada yang nungguin. Wa ida, karena itu sangat penting sekali ya, untuk dituntun, dijagain. Ada satu kisah, orang mau meninggal dunia, diantaranya dalam dicatat dalam kitab Daqaiqul Akhbar, mau meninggal dunia, dituntun untuk menyebutkan la ilaha illallah, disuruh sebut la ilaha illallah. Dia bilang apa? Enggak. Heran ini ya, orang heran, kok enggak mau, kok bilang enggak, padahal dia orang ngerti. Kemudian siuman sadar, kenapa kamu enggak mau disuruh sebut la ilaha illallah? Saya bukan enggak mau sama kamu, saya lagi diajakin sama iblis untuk untuk meninggalkan Allah, untuk ikut sama dia. Saya jawab lah, enggak mau. Sampai begitu tuh. Jadi sangat dahsyat ujiannya orang kalau meninggal dunia. Makanya sakaratul maut. Nabi aja sampai sakaratul maut. Sampai minta tolong juga kepada Allah, sakitnya. Ya memang sakit, semuanya sakit. Jadi disuruh kita menyaksikan. Jadi syahadatu bainikum ini khobar dengan makna amar, saksikanlah. Syahadatu bainikum, saksikan olehmu di antara kamu apabila hadir kematian kepada salah seorang di antara kamu, saksiin. Ini sebab-sebabnya udah mau meninggal maksudnya. Tidur, itu maksudnya. Lagi tidur, udah mati ya udah. Lagi tidur, saksiin.
Nih. Nah, kita juga bagus ya. Lihatin. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Wa idhofatu syahadatin dan idhofah syahadat libaina bagi lapas baini itu ya. Lapas baini alal ittisa namanya alal ittisa wa ina ya dulu dan ina menyuki min iza daripada iza au atau zorfun zorob li hadara bagi lapas hadara au akharani atau daripada dua yang lain min ghairikum dari selain kamu ay ghairi millatikum artinya selain agama kamu in antum darabtum safartum ya jika kamu pergi fil ardi di bumi melakukan perjalanan melakukan musafir fa asabatkum musibatul mauti lalu menimpa kepadamu musibah kematian tahbisuna huma ya yang menahan ya yang kamu tahan keduanya tuqifunahuma kamu berhentikan keduanya itu menjadi sifat lagi bagi lapas nah, sifat akhoroni sifat tu akhoroni mimbak di sholati dari setelah sholat ayat sholatil asri maksudnya sholat asar fayuksimani ya 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 lufani maka ya keduanya bersumpah billahi demi Allah ini tertabtum jika kamu ragu syakaktum jika ya, kamu ragu fiha padanya wa yakulani dan keduanya berkata la nastari billahi samana tidaklah kami membeli dengannya ya dengan Allah akan harga iwadan gantian nakhuzuhu kami ambil akan dia badal sebagai gadia, sebagai gantiannya minat dunia daripada dunia bi annahlu fabihi dengan bahwa kami bersumpah dengannya au nasyhadu atau kami bersaksi kaziban akan kedustaan kizban boleh juga begitu li ajri karenanya walau kana muksa mu'lahu wal mas'udu lahu za qurba minna wala naktumu syahadatullah allati umirna biha inna idzan in katamna ha laminal asimin dan jikalau ada yang disumpahkan dan yang disaksikan za qurba ya qarabat qarabatin za qurba qarabatin minna qarabat di antara kita la naktumu wala naktumu walau kana muksamu lahu wal masyhudu lahu za qurba ini goyah ya sekalipun ya. Sekalipun adalah yang disumpahkan itu dan yang disaksikan za qurba qarabatin qarabat wala naktumu syahadatullah dan kami tidak sembunyikan kesaksian Allah allati umirna biha yang kami diperintahkan dengannya. Inna idzan sesungguhnya kami kalau begitu in katamna jika kami sembunyikan itu kesaksian laminal asimin termasuk orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi kita itu disuruh untuk menyaksikan kalau orang lagi sakaratul maut ya, ya. Takut nanti dia akan apa ya mau wasiat atau apa ya, ya. Nah, kita saksiin tuh ya, saksiin nah, kalau kita nggak ada yang gantiin kita mau pergi apa ada yang gantiin suruh gantiin ya. Suruh gantiin siapa aja ya. Jangan sampai ya enggak ada orang
pertama dua orang yang adil atau dua orang selain agama kamu. Ya, ada di situ dua orang yang adil nungguin di situ. Atau ada orang lain sekalipun tuh selain agama kamu. Ya, kalau kita dalam bepergian umpama. Ini disuruh jagain, jangan sampai enggak dijagain. Dan kalau dia memberikan kesaksian, jangan disembunyikan kesaksiannya. Ya, apa? Kalau dia memesan apa gitu, wasiat, jangan disembunyikan. Kita sebagai saksi di situ, maka kita harus informasikan, berikan kesaksian kita apa. Karena melaksanakan wasiat itu hukumnya wajib. Jadi ketika orang meninggal dunia, ya, itu yang harus dilaksanakan adalah dua. Pertama, ya, wasiatnya, lalu yang kedua utangnya. Loh, kalau orang meninggal dunia, utangnya, wasiatnya, utangnya, baru disolatin. Oh, aduh, berabe banget ya. Ini yang kebanyakan di zaman sekarang utang nih. Orang sekarang banyak meninggal ninggalin utang. Banyak sekali. Hah? Utang sih bukan wasiat ya. Memang udah utang ya. Bukan ya. Bukan, ini memang utang. Itu bukan wasiat namanya. Utang saya di sono banyak, bukan wasiat. Bukan. Enggak wasiat juga memang udah harus bayar. Iya. Ini zaman sekarang banyak orang mati meninggalkan utang. Apalagi pasca corona kemarin. Banyak sekali orang yang meninggalkan utang. Maka oleh karenanya jangan kamu suka berhutang. Ya. Jangan kamu suka berhutang. Jangan belajar ngutang. Masih kecil udah ngutang, jangan. Orang kalau ngutang matinya jelek. Kamu boleh cek dah siapa yang punya utang. Meninggal, kamu lihat mukanya kamu meninggalnya. Meninggalnya mukanya begitu sedih. Kita enggak mau lihat, kesianan. Beneran itu kamu lihat. Utangnya ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Apalagi miliaran. Ya. Matinya jelek. Mukanya jelek. Makanya Nabi ketika orang meninggal dunia ya di zaman Rasul dulu ya, ada yang meninggal dunia Nabi enggak mau langsung sholatin, tanya dulu ada yang berani tanggung kagak? Siapa yang mau tanggung ini utangnya? Baru Nabi mau sholatin. Artinya apa? Sangat dahsyat sekali ya, dosa utang. Iya, dahsyat banget tuh. Sampai mati belum dibayar. Jadi jangan sampai kita ngutang, bayar. Ada kebunnya, jual. Enggak ada duit, itu ada kebunnya, jual. Kontrakannya, jual. Ada kebunnya, kecuali enggak punya kebun. Kecuali enggak punya kebun. Enggak punya duit apa-apa sama sekali, ya udah nasibnya dah. Ini kalau dia punya kebun, punya peninggalan, kasihan dia dikubur, siksa. Saya dapetin banyak Ustaz nih, orang yang meninggal utang, banyak banget. Dan mukanya enggak bagus sebenarnya. Kita ngelihatnya enggak tega. Udah, enggak mau lihat dah. Enggak mau lihat saya. Kesianan.
ya. Jangan. Ya, kalau belum bisa beli mobil ya sabar aja, nabung aja, nabung. Jangan beli sambil ngutang. Kredit jangan. Kalau enggak kredit enggak punya-punyaan, ya itu orang-orang biarin kita, jangan. Nabung aja, nabung, udah cukup baru beli. Ya kalau kredit, dia yang enak tuh yang tukangnya. Kan mereka maunya begitu kan. Kita sabar aja, entah udah punya baru beli. Kalau pengen banget kayak punya orang, kayak orang-orang gitu ya. Pakiran naik kagak punya. Iya, mau punya mobil kan, kan banyak begitu sekarang. Markirnya di jalan umum. Udah orang ngomel mulu. Ya, jangan nyusahin diri. Ini saya ingatkan supaya jangan suka ngutang. Jangan suka ngutang. Mati ninggalin utang. Masih kecil udah ngutang. Aduh, utangnya banyak banget. Ya, jangan suka ngutang. Nggak ngutang kan? Jangan sampai, jangan sampai. Biasain dari kecil, dari kecil, dari sekarang, ya. Dari kecil, jangan suka ngutang. Subhanallah, ya Allah azim.